dibikin contohnya bulannya bulat tuh. Teman-teman, sekarang kita mau bikin kerajinan tangan ornamen. Kenapa, Dedek? Apa itu? Apa sih ya? Ini penggaris. Penggaris dari apa tuh? Kertas apa? Kertas pita. Sekarang kita mau bikin ornamen Ramadan. Temanya Ramadan. Bikin apa aja, Dul? Coba mana ambil? Ini contohnya. Pajangannya juga. Nah, ini tadi Mas Ali bikin. Ini apa namanya? Montase. Tadi ininya udah dimasukin sama Dedek, terus jadi tembakan. Digambar dulu di kertas HVS, terus ditempel. Teman-teman, tadi kan ininya dimasukin, terus jadi tembakan. Kalau ini apa nih cetanya? Lampion. Tadi ini pakai ini, tahu apa ini? Ini tadi bikin tapi kertasnya. Dilipat dulu pertama, terus digaris-garis, digunting, dilem. Jadi ya. Sekarang kita mau bikin yang bulan. Lihat nih teman-teman ya. Nih. Sekarang Fadil udah bikin 6 bulan yang mana? Nah sekarang kita mau bikin bulan. Tadi teman-teman, ini Dede udah tambah ini bab. Ini api papa. Ini ceritanya masa di papa. Ini ceritanya Fatia ada. Ini ceritanya Ami. Mana lihat? Wah bagus. Sekarang Mas Fadil mau gambar ini nih. Ini tadi kan dibikin garisnya berapa tadi? Berapa senti? Apa namanya? 3. Dari ujung 3 senti, terus dibikin lebihannya setengah senti kiri kanan, terus digunting gini, dipotong kira-kira 2 senti, jadi dia bisa belok gini, terus dilipat, kertas sisanya dilipat. Jalanan rata. Iya, kertas sisanya dilipat. Dilipat dua, rata. Nah, rata. Sudah dilipat dua. Nah, ini kan ukurannya sekitar berapa coba? Hitung. Ayo. Kotaknya. Hitung, teman. Kotaknya berapa senti? Hitung, teman. Berapa senti? Kita 15 cm kan? 14,5. Nah ini kan berbentuknya square, kotak, persegi. Kita cari benda yang bentuknya bulat. Bulat apa bundar nih? Bulat. Nah dengan dua ukuran yang berbeda. Ya dengan dua ukuran yang berbeda nih. Di sini kita pakai mainan nih, ada donat-donatan. Nah caranya. Pertama, kita pakai yang ukuran yang terbesar sampai ke sini. Sampai ke ukuran ininya. Maksimal kertasnya. Nah, nih. Tadi Abi udah bikin nih kayak gini. Pertama, garis yang pertama ini untuk yang besar ya. Coba bikin yang terbesar dulu, makanya disesuaiin nih, cukup nggak? Cukup, ini besaran mana nama ini? Besaran kuning ya, oke yang kuning. Nah coba yang kuning bisa nggak dilingkarin? Iya dilingkarin gitu. Ya dilihat dulu ukurannya. Jangan sampai kelewat, ayo. Kan jangan sampai lewat.
subscribe sekarang juga. Ada kapetalan juga. Gini ini teman nih. Nanti bikin apa? Nih. Pot pensil. Tadi bikin pengen. Wow, kayak dompet ya. Caranya gimana bikin? Gini. Keren. Nah, nih. Bulannya harus harus bulat ya. Nih, Abi tadi bikin contohnya bulannya bulat tuh. Bulan. Bulat ya. Kalau belok-belok namanya jalan raya. Bukan belok-belok. Yang bulat dong. Ulang, hapus, hapus. Baru dibilang. Hapus. Bikin apaan, Dedek? Bikin lagi. Bikin apa itu? Bikin apa ya? Bikin burung. Burung. Yang di rumah Dedek itu loh. Kan Mas Adi waktu kolam terus ada burung. Bunyinya. Kalau kodok bunyi gimana? Berok. Berok. Yang gini. Gitu. Kodok. Kodok. Ini udah dibikin tadi nih bulatan yang pertama. Sekarang bikin bulatan kedua yang lebih kecil dari ujung dimajuin sampai berbentuk bulan. Ukurannya dari sini sama sini harus sama. Berapa senti maunya? 6. Nih. Gini. Berapa tuh? Sini juga sama. Nah, titiknya sini. Titiknya mana tadi? Nah, harus ketemu sama titik sini. Nih, titik nih. Ini titik, ketemu titik enggak? Enggak. Hah? Enggak. Mana? Enggak, ini titiknya. Nih. Nah. Ya. Ah. Ada bentuk bulan enggak? Coba lihat. Kayaknya. Tuh. Teman-teman. Nih. Berarti ya bikin apa lagi tuh? Pasti aja tuh bikin banyak, ayo. Ya, teman-teman, ini ceritanya Pak Papa Abi. Ini ceritanya. Nah, biar nggak bingung, di sini kan tadi ada bulatan yang pertama, ini yang nggak kepake dihapus teman, aja. Teman-teman nih, ini kita pakainya yang teman, ini. Teman-teman nih, ini memperlukan. Ini tadi kan itu. Fatia kelas berapa sih? Kelas 7. Kelas 7, banyak masih, ya? Masih TK. Kelas TK 7 ya? Soalnya kan Dede anak kecil. Mas Adi kelas berapa? Nah. Nah, sekarang kan ini kan kertasnya double. Double. Depan sama belakang. Ini digunting. Nanti kan baju dedeng. Digunting sama ukurannya. Teman-teman, baju dede tadi di double sama Ami kalau mau pas lagi. Jangan dingin ya, teman-teman. Tadi kan dede harus sama ya ininya dempetin supaya nggak belang. Why is you fly? Nah, teman-teman jangan lupa comment, pakai juga datium dadah. Nah, yang dalamnya why? Sekarang why tang sisa. Nanti kita belajar bikin ini. Ini bikinnya gampang banget ya, cuma kertas HPS doang. Kalau di rumah ada kertas warna-warni bisa dipakai. Nanti tinggal dipakein tali, digantung deh. Nah, gitu.
Sekarang yang bulan dulu. Nah, itu gunting lo. Teman-teman lihat lem enggak? Teman-teman lihat enggak? Lihat teman-teman. Jadi kayak logo. Nah, sekarang udah kebentuk nih bulannya, tapi masih 2 dimensi. Sekarang fungsi yang kertas tadi ini untuk membuat gambar ini jadi 3 dimensi, yaitu ditempel begini, tempel melingkar gitu ya. Ini kamu kan? Ya, coba tempel. Wow. Mana lemnya? Wah, ini gak bisa. Di bulannya aja atau di garisnya? Gini nih, bener kan? Di dalamnya sebelah sininya jadinya kayak gini. Kalau lemnya nggak ketat, bisa pakai solasi atau double tape, tergantung dari alat yang tersedia di rumah. Tapi ini kelebihan. Nah, jadi bentuknya kurang lebih kayak gini. Ini jadi 3 dimensi. Gitu. Bikin 2 atau 3 bulan untuk ornamen. Kita tinggal digantung. Dadah.